Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto dengan didampingi Wakapolsek Kompol Teddy Rasesna dan para kanit, pama serta anggota melaksanakan silaturahim dengan para alim ulama sekecamatan Taman Sari sekaligus pemberian santunan kepada 40 anak yatim piatu dari masing-masing kelurahan di kecamatan Taman Sari. Adapun sambutan Kapolsek Taman Sari antara lain, dengan adanya kegiatan ini mengharapkan kepedulian dan kontribusi para alim ulama untuk menjaga Kamtipmas agar senantiasa tercipta situasi wilayah Taman Sari yang sejuk, toleransi antar sesama umat beragama yang baik dan situasi tetap aman dan kondusif. Apabila ulama dan umara saling bersinergi, semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Akhir dari silaturahim diisi dengan ramah-tamah sambil makan malam bersama dengan segenap alim ulama sekecamatan Taman Sari. Demikian dilaporkan oleh Babin Maphar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.